Jumpa lagi Sobat Juri Mancing Makan. Kali ini saya mancing lagi di pemancingan Undui Gunung Sindur. Nah, tadi itu sudah ada penampakan patin. Ya, karena pada saat saya mancing ini, itu ada event 500 kg patin dilepaskan. Lihat, tidak habis-habis tuh patin babon semua dilempar ke kolam. Luar biasa. Lagi. Nah, nggak pakai lama langsung para pemancing panen patin. Nah, seperti bapak ini panen. Nah, ini bapak ini juga nih. Lihat, patinnya nggak main-main. Sebesar anak orang rata-rata. Mantap. Nah, mulailah panen patin strike kiri kanan nih. Ini depan saya pemancing saya seorang pemancing lagi strike patin nih. Dan sepertinya patin yang besar sekali, babon. Wah, benar, besar sekali. Waduh, sampai setengah mati ngangkatnya. Wah, besar sekali, mantap, mantap. Nah, sebelah kanannya ada lagi, dapat lagi tuh, patin. Ada yang strike lagi, luar biasa, nggak putus-putus patinnya. Karena memang 500 kg nggak main-main dilepaskan oleh pemancingan undui ini. Lihat, wah, besar sekali tuh. Tuh, lihat, wah, karena besar nggak bisa masuk ke korang, jadi ditaruh di karamba. Nah, karena di karamba sudah ada ikan lain, maka harus diberi tanda, diikat nih. Karena memang banyak yang dapat patin besar-besar. Nah, ini juga dari Keting Channel, dapat juga. Tapi tentu selain patin, karena ini kolam ikan campur, tetap ada kemungkinan dapat ikan mas, bawal, nila, gurame. Nah, ini sepertinya narik ikan mas nih. Atau patin, kurang jelas juga saya. Tapi karena ini ada event pelepasan 500 kg ikan patin, tentu mayoritas ikan patin yang dapat ya. Nah, beruntung bagi pemancing yang sudah menyiapkan umpan yang cocok untuk ikan patin. Dan peralatannya juga cocok untuk ikan patin. Itu yang ukuran besar ini. Ini pemancing yang bapak tadi dapat lagi nih, luar biasa. Sepertinya rangkaian maupun umpan beliau itu pas. Jadi dapat lagi. Dan dapatnya nggak yang tanggung-tanggung, yang besar-besar semua ikannya nih. Lihat, dia mompak jorannya tuh. Kagak habis-habis, kagak narik-narik itu ikan. Tapi luar biasa, pasti seru sekali. Sudah 4 ekor sepertinya bapak ini dapat ikan patin besar-besar. Tadi yang terekam oleh saya 2 ekor, sama ini 3 berarti. Tapi sebelumnya sepertinya dapat juga, besar juga. Nah, mari kita lihat besarnya seperti apa. Oh, wah, luar biasa. Mantap. Baru saya bilang bapak itu dapat terus, dapat lagi. Sepertinya rangkaian maupun umpannya cocok ya, sudah panen dia, panen patin. Walau kali ini mungkin tidak sebesar yang pertama tadi ya, tapi tetap lumayan lah dapat patin, cukup besar juga. Tuh, mantap. Dapat lagi. Luar biasa. Memang kalau sedang lagi hoki orang bilang ya, sedang beruntung. Dapat lagi. Dan kali ini agak besar, cukup besar nih. Karena perlawanannya agak lama. Berarti sekitar 6 sampai 8 ekor patin dapat nih bapak ini nih. Lihat, perlawanannya cukup lama karena memang patin besar. Terus tarik terus.
Jadi sempat ngobrol dengan bapak ini, dia bilang ya kemarin sih dia boncos, tapi hari ini panen besar. Jadi ya begitulah mancing, kadang dapat, kadang nggak dapat. Ini lagi beruntung nih hari ini bapak ini. Narik terus dan nariknya nggak main-main, patin besar semua. Dengan tiket masuk sekitar Rp60.000, wah ini sih bukannya untung lagi, tapi sangat beruntung. Sekali lagi ini kolam pemancingan campur unduh ya di Gunung Sindur. Jadi ikannya macam-macam, ada patin, gurame, nila, bawal, emas. Wah betul, patin besar lagi, mantap. Nah selain patin ada juga ikan lain. Nah ini contohnya nih, ini ikan bawal besar nih. Ada satu pemancing yang mancing di kolong bagan, dapat ikan bawal besar. Ini saya coba bantu dengan menggunakan seser. Tapi memang harus dengan keahlian tertentu untuk bisa mengeluarkan bawal keluar dari kolong bagannya. Nah dapat, mantap. Kalau saya seperti biasa sambil nunggu ikan besar, saya mancing ikan nila dan kena nih, dan ini nggak main-main, sepertinya nila yang besar. Jadi kalau kita menggunakan peralatan mancing yang kelas ringan, ya nikmatnya sama seperti dapat ikan besar juga. Tidak main-main ini, kalau ini saya seneng nih dapat nilanya besar sekali, nila babon tuh. Wah mantap, hampir 5 jari. Tuh. Saya menggunakan tegek kecil, jadi luar biasa ya perlawanannya. Oh, kan besar sekali nih. Wah, senang saya. Walaupun gak dapat patin, tapi dapat ikan nila sebesar ini sama menyenangkannya kalau bagi saya. Kena lagi. Sementara patin mulai berkurang frekuensi makannya, nah justru ikan-ikan yang sedang ini makan. Oh, ini ikannya gesit banget nih. Mantap. Masih lanjut lagi. Justru sekarang terbalik, saya nih yang panen terus. Ya ikan-ikan besar mulai berkurang makannya. Wih, mantap. Ini ikan besar nih, pasti bukan ikan nila biasa nih. Sepertinya ikan mas. Wah betul, berarti hokinya mulai ke saya sekarang nih. Ya ikan mas yang cukup besar dengan menggunakan tegek. Bayangkan, tegeknya tegek kecil lagi. Jadi mantap sekali tarikannya. Wih, mantap, besar nih. Wah, ini sih sama nikmatnya seperti dapat ikan patin besar dengan kita menggunakan reel yang kecil ya. Nah, ini dapat juga lagi saya, ikan nila. Menjelang senja kita akan pulang. Kita lihat hasil perolehan. Ya lumayan, ikan mas, nila babon, dan beberapa nila yang tidak saya buat film ya. Mantap, mantap. Nah ini cuplikan-cuplikan, tapi sayangnya dalam format yang short ya, format vertikal. Tapi gak apalah, untuk menghibur teman-teman juga nih. Nah ini nih ikan patin yang dilepaskan sebesar totalnya itu sekitar 500 kg. Ukurannya nggak main-main, besar-besar. Waduh, ini babe, kita biasa panggilnya Pak Charles, itu luar biasa lemparnya. Walaupun beberapa pemancing agak protes, "Wih, jangan dilempar ke tempat saya dong." Karena bubar semua langsung nih ikan yang lain nih dengan dilemparin patin sebesar itu.
Ya, sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan Juri Mancing Makan. Silakan di like, di komen, di share, dan terpenting di subscribe sehingga channel ini dapat berkembang, sehingga saya bisa terus posting kegiatan-kegiatan mancing. Saya bahkan sedang lagi membuat perahu nih, akan saya coba di rawa-rawa, di danau, supaya lebih menarik lagi. Mungkin beberapa kawan ada, wah di kolam terus kurang seru. Oke, saya lagi coba buat perahu, saya akan coba mancing di alam. Ya, nantikan video saya mancing, termasuk pembuatan perahunya, sampai mancing di perahunya. Dengan itu tolong di support dan di subscribe sehingga channel ini terus dapat berkembang. Ya, lihat banyak banget patinya tuh, itu sudah ada yang dapat tuh pemancing. Jadi di satu sisi dilempar, tapi di satu sisi ada juga pemancing yang langsung dapat. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan Juri Mancing Makan.